Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3 eksklusif di CTV. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Masih balik? Kunci motor gue gak ada. Kunci motor? Dompet sama HP juga gak ada, Jack. Hah? Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Furi Setia mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP, Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di RCTI OK. Hei, mau ditabrak apa gimana ini gerobak? Maaf Bang Ojak, saya lagi lemes banget. Lo kenapa man, sakit? Nggak tahu juga nih Bang Ojak. Mau gue beliin obat? Nggak usah Bang Ojak. Bang Ojak ngantar penumpang Bang Ojak aja. Yang bener? Iya beneran. Paling ini cuma gara-gara tadi saya kaget, tabrak bocah. Ya udah dah. Iya Bang Ojak. Toprak. Bibir lo pucet banget tuh. Toprak. Situ kenapa tuh? Gak tau nih bro, badan gue lemes banget. Ya wis toh, kalau lemas ya udah gak usah dagang. Nah, kalau gue kagak dagang, anak bini gue makan apa bro? Yalah, ya wis kalau gitu dagangnya gak usah keliling, kita mangkal aja ya. Tapi bro, ngomong-ngomong lu punya air putih gak? Gue bagi dong. Ada, gue minta dong. Ada, bentar lah. Gak minum obat apa, Man? Lagi, dok. Itu haus, apa sakit sih, Man? Udah. Dok, makasih ya. Iya, sama. Yuk, kita mangkal, ayo. Ayo, mangkang. Temenin dulu, jangan ngumpet ya. Iya, ayo. Jalan duluan. Toprak. Oh, ojek, Bang. Ayo, Neng. Itu siapa, Bang? Hah? Gembel. Bukan, Neng. Dia teman saya, tukang ojek juga. Cuman katanya lagi ngantuk, jadi tidur di sini. Kalau abang yang nganterin saya, terus temannya gimana? Nanti motor sama barang-barangnya diambil maling loh. Oh iya. Kenapa saya kepikiran ya? Terus gimana ya, Neng? Abang bawa aja kunci motor sama barang-barangnya yang lain biar aman. Ya, Neng. Yuk. Iya, Man. Muka lu pucat banget, lu sakit ya? Kagak, Pak Ji. Saya cuma gak enak badan doang. Itu namanya sakit. Iya, Man. Lu kalau tahak kira-kira lu jangan depan gorengan gua. Iya, maaf, Pak Ji. Entah kalau gorengan gua kotor lu gimana? Gila, tinggal cuci, Pak Ji. Gampang. Iya, mendingan lu pulang sono. Sekalian isti. Isti apaan, Pak Haji? Istirahat, istighfar. Elah, Pak Haji. Entah saya duduk sebentar juga badan mendingan, Pak Haji. Udah pucat begitu, lu. Mendingan lu tidur. Ya, ini hari apa nih? 3 hari udah cukup, istirahat. Makan, Pak Haji. Yes, aku menang. Sekarang Kak Fadil panggil Kak Bagas. Assalamualaikum. Bagas.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa, Din? Kamu lupa ya kita mau main? Bukan lupa sih. Tapi aku gak boleh main sama ibu. Nyesel dong, Kak, lari-larian. Kalau ujung-ujungnya gak boleh main. Woi, mulus banget lu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mesti balik? Kunci motor gue gak ada. Kunci motor? Dompet sama HP juga gak ada, Jack. Hah? Kok gitu? Itu motor lu ada? Iya, tapi gak ada. Wah, kemalingan. Hah, kemalingan? Masa sih? Ayo, Jack, cariin, Jack. Ayo. Aduh, ya Allah. Pakai motor lu dong. Ya, nggak ya orang kuncinya nggak ada. Ayo. Hey, Tis. Lu ngelihat ini nggak tahu siapa yang ngambil kunci motor gue? Tahu. Yang ngambil dompet gue? Tahu. Yang ngambil HP? Tahu. Yang ngambil itu orang? Iya. Siapa? Saya. Lah, ngapain lu ambil, Belgedes lu? Niat saya baik, Pur. Tadi saya dikasih tahu sama penumpang saya, biar kamu gak kemalingan pas saya ngojek. Kenapa lu gak bangunin? Ya, mana saya kepikiran, Jak. Itu juga saya dikasih tahu sama penumpang saya. Ya udah, lu balik ke posnya sama dia. Gue mau jemput Pak Danang. Jemput ATM ya? ATM apa? ATM berjalan. Aduh. Udah ditolongin, Mas. Ya, Mas, ya, berangkat. Belgedes. Pak Haji, ada gorengan? Iya, ada. Ini yang kos di rumah emak ya? Oh, bukan, Pak. Saya yang ngekos dekat belokan sana. Kosan emak udah penuh. Oh, iya. Mau beli berapa? 10.000 aja, Pak. Ya. Saya boleh ambil sendiri, Pak? Boleh. Pak Haji, maaf. Saya nggak jadi beli gorengannya. Iya. Permisi. Iya. Iya. Man, lu tahak kira-kira lu, jangan pan gorengan gua, nu. Jadi kagak jadi beli dah. Saya kan cuma tahak, Pak Ji, kagak bersin. Iya emang sih lu kagak bersin, tapi ngotorin gorengan gua, Man. Jadi kagak ada beli, nu. Iya maaf, Pak Ji. Ya udah lu mangkalin tempat lain dah. Ah, bagaimana sih lu? Ngeribetin gua dagang lu. Pak Ji ngusir saya. Gimana tangkepan lu dah? Mengusir kayak kagak, kayak enggak ada urusan lu. Pak, apa itu, Pak? Oh, ini keripik emping. Oh, dikasih siapa, Pak? Enggak, Jak. Bapak memang sengaja beli. Mau ngasih ke Pak Sofyan sama Babe and the Gang. Emang ada acara apaan, Pak, bagi-bagi keripik? Ya, enggak ada acara apa-apa. Tapi kita kan memang sebaiknya berbagi sama tetangga. Apalagi yang udah sepuh-sepuh. Nah, mereka pada di mana, Bapak tahu? Ya, paling kalau enggak di rumah Babe, di rumah Pak Haji Murad. Anterin Bapak ke sana, ya. Iya, Pak. Tunggu, bentar. Ya, siap. Bapak berangkat dulu ya. Wih, Bapak mau kemana? Lu mau ngecek atuh. Mau ngecek di mana siang-siang begini, Pak Odi? Di pemancingan, Mak. Ya ampun, Pak. Kalau ke pemancingan doang mah percuma, ngapain ngeceng keren-keren begini, orang gak ada siapa-siapa. Masa Bapak mau ngecengin ikan? Iya, seperti itu, Pak Odi. Udah, Bapak mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ketemu di sini. Lo mau ketemu siapa? Ini Bapak mau ketemu Babe. Lu kagak mau ketemu gue, Nang? Mau ketemu dua-duanya. Ini saya buatin keripik emping. Nah.
Pagi. Iya. Makasih, Danang. Sama-sama. Biar rezeki lu tambah lancar. Ojak kagak didoain. Gua doain. Lu enggak nyusahin si Danang. Ya udah, jalan dulu ya. Yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu di sini. Hai pada mancing. Oh enggak, gua mau makan keripik masih murot. Lu kenapa enggak ngajak saya, Beji? Ayo, kalau mau ikut tapi jangan makan. Neng Gina, ayo kita ngerujak. Ayo. Tapi Mak enggak ada. Mak lagi pergi ke rumah saudaranya, ke rumah Mbak Yuli. Ya. Berarti kalau gitu kita ngerujaknya nunggu Mak pulang aja dari rumah. Siapa tadi namanya? Nama Mak. Nama saudaranya. Oh, Mbak Yuli. Iya, Mak. Ih, jangan gaya doang. Dengerin gak Mak ngomong? Iya, Mak. Yuli denger. Mak lagi ngomongin Bang Ojak, kan? Ih, Mak lagi kesel banget sama si Ojak. Gara-gara itu deketin anak kosan. Bukannya anak kosan masih muda-muda ya? Ih, ada satu. Si Poppy udah cukup umur sih, emang cocok kalau sama si Ojak. Oh, ya bagus lah Ma, kalau begitu. Kalau menurut Emak cocok mah ya udah, berarti kan bagus. Ya biarin aja sih Ma, kali aja Bang Ojak itu sekarang mau membina lagi hubungan yang serius gitu Ma. Seperti itu. Tapi makasih ya si Poppy. Kalau sampai nanti jadian masih Ojak. Lah kesian kenapa? Karena kebagian keripiknya cuma sedikit. Oh. Ya buat Ojak mah nggak usah Pak. Ojak kan makan di sini juga, taruh sini aja. Kamu serius? Serius Pak. Oh iya Pak. Soal beasiswa yang buat si Anto gimana ya Pak? Nanti Bapak tanyain ke Ibu deh. Soalnya Ibu yang ngurus. Oh iya Pak. Soalnya bagus aja kalau si Boy sama Anto sekolah bareng Pak. Iya. Amin. Pak De. Tadi udah pulang. Iya. Mau kemana kamu? Sasi mau pergi sebentar ya Pak De. Oh ya udah, Bang Ojak anterin dah. Iya Bang Ojak. Pak De. Ya. Waalaikumsalam. Pacar saya. Ya Pak. Tukang ojek. Saya cinta. La 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 la. Ye, ada ya. Ojek. Ada ya. Pak. Gawat Bu. Gawat kenapa? Ojak masih nanyain soal beasiswa PAUD buat Anto. Aduh, gimana ya? Bapak juga nggak tahu. Coba deh, Bapak hubungin Pak Sofyan untuk cari solusinya. Kok Pak Sofyan? Ya kan Pak Sofyan yang ngasih ide soal beasiswa PAUD. Iya ya. Yaudah deh, Bapak ke rumah Pak Sofyan dulu sekalian nganterin keripik ini. Gue sakit. Gigi. Tua sih lo. Lu juga sama tuanya sama gue. Lulu Budi, kenapa dihabisin tuh? Aduh, Pauli. Nggak berasa ya, udah bisa aja. Badan lo kayak ada alarmnya lo. Biasa nongkrong di rumah Sofyan lo. Pas ada makanan lo, nongkrong di rumah lo. Itu bukan ada alarm, meh. Itu namanya feeling dan insting.